Saya kira cukup stabil masih, ya. Ya cuman dia agak jengkel misalnya keterangannya kok yang diberikan oleh rekan-rekan yang lain itu berbeda. Itu dianggap itu ya seolah-olah dibikin lah gitu. Itu aja. Yang lain nggak ada masalah. Jengkel pada bagian mananya Pak? Proses pembunuhannya kah atau perencanaannya atau gimana? Ada beberapa adegan yang saya sendiri tidak tahu persis karena kemarin saya nggak ke sana ya. Tetapi ada beberapa adegan yang sepertinya disangkal oleh tersangka yang lain gitu loh. Ya itu dia kesal, tetapi itu kan wajar saja. Tersangka kan berhak untuk menyangkal. Itu yang kami jelaskan pada yang bersangkutan. Disangkal oleh tersangka siapa Pak? Ferdi Sambo kah atau Rizal, Kuat Ma'ruf? Semuanya. Semuanya. Iya. Tapi setelah proses itu, kejengkelan itu masih ada sampai sekarang atau gimana yang Anda ketahui dari? Ya, kami berikan penjelasan bahwa itu wajar saja orang menyangkal. Yang paling penting yang bersangkutan ini, Baradae maksud saya, harus tetap konsisten pada keterangan yang benar, yang dia akui secara jujur, dan itu yang harus tetap dia berikan. Tapi untuk kondisi sekarang secara fisik dan mental, kondisi stabil ya Pak? Stabil. Ya. Oke. Nah kan hari ini ada pemeriksaan terhadap